Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambah malam, ini pasti tambah ngantuk ya. Coba agak semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume masih 80, kita naikkan lagi ya. Ini sudah jam 9, harus lebih diangkat lagi. Saya doakan yang menjawab salam saya mudah-mudahan digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang taat, amin. Yang jauh dari maksiat, amin. Istiqomah mendirikan solat, rajin bersolawat, amin. Badan kuat, amin. Tubuh sehat, amin. Tidak lemah syahwat, amin. Istrinya 4, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hazza ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa badigha' wa jahillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya agak takut membaca surat Al-Fatihah karena ada ustaz ini ya. Agak deredeg. Oke. Okay. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Okay, para jemaah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Insyaallah majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah, diberkahi, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulnya kita ini pembekalan untuk memasuki bulan Ramadan, tepat-tepatnya adalah pembekalan imam solat tarawih. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah imam, maka yang perlu kita garis bawahi adalah seorang imam itu harus faham tentang masalah solat. Gak mungkin seseorang yang gak faham masalah solat dia ditunjuk sebagai imam, rusak solatnya itu. Makanya sebagaimana yang ada di apa ini namanya lembaran ini, ya bisa dilihat di situ. Dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini tentang masalah imam itu, dikatakan lil imami sifatun, bahwa seorang imam itu memiliki kriteria-kriteria. Yang pertama adalah sifatun mustahabbah, sifat yang dianjurkan dimiliki oleh seorang imam. Dan yang kedua adalah wasifatun masyrutatun, sifat yang wajib ada bagi imam. Nah, yang akan saya garis bawahi di sini adalah sifat yang dianjurkan bagi seorang imam. Di sini dikatakan adalah ada 6. Fal mustahabbatu, sifat yang dianjurkan dimiliki oleh seorang imam itu ada 6. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-fiqhu, faham tentang masalah ilmu fikih. Akhirnya muncul pertanyaan biasanya, ustaz, bagaimana kalau misalkan di sini ada 2 orang, yang satunya ini faham ilmu fikih, yang satunya hafal Al-Quran, bacaan Qurannya bagus, mana yang harus didahulukan? Kira-kira yang mana pak yang harus didahulukan? Kalau ditemukan di suatu tempat itu ada orang yang alim, faham masalah fikih, dan yang kedua fikihnya enggak seberapa, cuma dia itu hafal Al-Quran, fasih bacaannya, bacaannya bagus, kira-kira yang didahulukan yang mana? Halo, kira-kira yang didahulukan yang mana? Yang mana? Nah, dikatakan dalam kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Khatib Asy-Syarbini, wal asahhu, menurut pendapat yang paling sahih itu, annal afqaha fi babis solati, bahwa orang yang paling faham tentang masalah solat, ya, yang faham masalah fikih solat,
wa illam yahfad Qur'anan ghairal Fatihah, meskipun dia itu enggak hafal Al-Qur'an tapi tetap Fatihahnya hafal, aula minal aqra, itu lebih utama, lebih didahulukan daripada orang yang bacaan Qur'annya bagus, hafalannya bagus meskipun hafal satu Al-Qur'an. Jadi yang pertama harus dilihat itu adalah faham fikih. Gak mungkin misalkan ada anak muda, anak kecil, sekarang banyak anak kecil itu yang hafal Qur'an, langsung dipersilahkan. Coba bisa kita bayangkan kalau dia dipersilahkan sedangkan dia tidak faham fikih, bagaimana cara ketika terjadi sesuatu dalam sholatnya batal misalnya, bagaimana cara keluarnya, kalau misalkan lupa misalnya harus seperti apa, repot nanti. Makanya yang pertama harus didahulukan adalah yang faham fikih. Kalau ternyata dalam satu tempat itu ada dua orang yang ini faham fikih, sama-sama alim dua orang, baru yang kedua itu dilihat bacaan Al-Qur'annya. Okay? Yang pertama berarti apa? Fikihnya dilihat. Kalau sama-sama faham fikih, berarti yang kedua yang dilihat adalah bacaan Al-Qur'annya. Ternyata fikihnya sama, pemahaman fikihnya sama, bacaan Qur'annya sama-sama bagus. Apa yang dilihat berikutnya? Yang dilihat adalah kewaroannya, kehati-hatian dalam mengamalkan agama. Ternyata sama, sama-sama faham fikih, sama-sama Qur'annya bagus, sama-sama waro. Apa yang dilihat? Baru yang dilihat itu umurnya. Nah, kadang-kadang ya kesalahan kita di kampung-kampung yang didahulukan itu yang tua duluan. Nah, itu yang salah. Seharusnya yang dilihat ya urutannya seperti ini. Okay? Urutan umur itu yang keempat. Setelah faham fikih, bacaan Qur'annya bagus, waro, baru dilihat umurnya. Kalau umurnya sudah sama, ternyata umurnya sama, dilihat nasabnya, ternyata nasab itu pengaruh. Mana yang memiliki nasab mulia, itu yang dipilih. Sama-sama mulia nasabnya, dipilih lagi yang hijrah. Sekarang sudah enggak ada hijrah, berarti yang pertama kali menekuni agama siapa? Dipilih. Ternyata ada kasus enam-enamnya ini sama. Faham fikihnya sama, bacaan Qur'annya sama, waroknya sama, umurnya sama, nasabnya sama, hijrahnya juga sama. Kira-kira cara milihnya yang ketujuh itu gimana? Pilih yang paling sabar. Loh, cara menentukan orang yang sabar gimana? Dilihat jumlah istrinya. Istri yang paling banyak itu biasanya sabar. Kenapa? Sering diomeli. Nah, itu pilih ya. Jadi pengaruh ya. Makanya ini kan Azwaja Center berubah jadinya Azwaja Center. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di pengaruh, tambah banyak istri lebih diutamakan karena tambah sabar mendapatkan omelan-omelan. Dan ini enggak bercanda, serius. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tentunya kalau kita sudah berbicara masalah fikih, masalah solat, sebagaimana dalam kitab Shafwatuz Zubad yang ditulis oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya percuma kalau misalkan hadir cuma asal ngikut saja, tak gak tahu cara solatnya itu seperti apa, percuma. Tentang niat, kadang-kadang saya pernah mengkaji di masjid sini, tempatnya niat itu enggak ngerti. Dianggap yang dimaksud dengan niat itu yang usolli fardhu dhuhri arba' rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, padahal itu bukan niat. Kalau kita belajar kitab Safinatun Najah kan disebutkan an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Biasanya diajarkan seperti itu. Nah, ini perlu ini. Apa niat? Tapi sebelum masuk ke pembahasan cara sholat, kita review dulu karena ini masalah imam sholat tarawih. Kita masuk dulu ke pembahasan sholat tarawih. Kalau kita berbicara tentang tarawih, ternyata Nabi itu tidak pernah mengatakan sama sekali jumlah bilangan sholat tarawih. Dalam hadis Nabi tidak pernah mengatakan tarawih 8, tarawih 20, gak pernah. Dan ini ada dalam hadis yang sangat panjang yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat fil masjid dzata lailatin, suatu malam Nabi pernah sholat dalam satu masjid. Tiba-tiba ada sahabat yang melihat, ikut
Besoknya lagi-lagi Nabi sholat, tambah banyak karena dari mulut ke mulut, ikut lagi. Hari ketiga, hari keempat, jamaah sudah banyak ngumpul, Nabi gak datang. Akhirnya keesokan harinya Nabi mengatakan, saya tahu kalian ngumpul semuanya nunggu saya untuk sholat, tapi saya sengaja tidak keluar ke tempat ini. Saya khawatir nanti sholat ini nanti akan diwajibkan oleh Allah. Dan di sini dari hadis ini tidak disebutkan Nabi itu sholat berapa rokaat, Nabi ini 20 rokaat, Nabi 8 rokaat, gak disebutkan. Tapi kadang-kadang ada yang berdalil, ada di hadis itu ada dikatakan jumlahnya itu 11. Ada yang mengatakan, maka akhirnya ada kelompok lain ya di lain kita yang mengamalkan 11 rokaat. Saya tidak menyalahkan, wong gak sholat aja lah gak masalah ya, karena sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah, bukan masalah. Cuma kita cross check dulu sebenarnya jumlah rokaat tarawih itu berapa. Ada yang berdasarkan dalil ini ya, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, pernah ada sahabat itu bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Sayyidah Aisyah itu mengatakan, faqalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah itu tidak menambah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini dijadikan dalil sebagai orang yang salat 8 rakaat plus 3, 11. Tapi coba kita cross check. Di kalimat ini ada yang saya warnai merah. Ternyata Sayyidah Aisyah itu mengatakan, maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Tidak menambah salat di Ramadan dan di luar Ramadan. Saya tanya, 11 rakaat yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, kira-kira salat apa? Apakah tarawih bisa dilakukan di luar Ramadan? Enggak bisa. Berarti otomatis ini bukan dalil salat tarawih. Terus dalil apa? Kita cek yang bisa dilakukan di Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat, kira-kira salat apa? Salat apa? Halo? Witir. Makanya para ulama mengatakan ini bukan dalil salat tarawih, tapi ini adalah jumlah salat witir. Makanya kita tidak mengamalkan salat 11 rakaat. Tapi kalau kita mau bertanya, apakah ada yang menyebutkan 20 rakaat? Ada. Yes, zamannya Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar berjalan melihat masjid, sholatnya itu masing-masing terpisah, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Akhirnya Sayyidina Umar punya inisiatif, kenapa kok gak jadi satu aja? Dipilihlah Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjadi imam, dan kemudian memerintahkan Sayyidina Umar ini sholat 20 rakaat. Nah, ini baru disebutkan 20 rakaat. Akhirnya Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Makanya kalau dalam golongan kita Nahdlatul Ulama, bid'ah jadinya ada dua ya, bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. 20 rakaat, bahkan 4 mazhab gak ada yang mengatakan 11 rakaat itu, gak ada. Mazhab Syafi'i 20 plus 3, 23. Mazhab Hambali 23. Mazhab Hanafi 23. Mazhab Maliki 39. Gak ada di antara 4 mazhab yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat. Apakah salah Ustaz kalau misalkan sholat 11 rakaat? Iya betul, wong nggak sholat saja juga nggak masalah. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Ibnu Taimiyah saja ya, kelompok yang golongannya itu sholat 11 rakaat itu mengakui bahwa sepakat ya ulama itu jumlahnya berapa? 20 rakaat, diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu ulamanya yang menjadi tokohnya Ibnu Taimiyah, yang biasanya sering disebut-sebut ya Syaikhul Islam, Syaikhul Islam, mengatakan seperti itu, 20 rakaat plus 3. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat 20 rakaat itu? Dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in ya, wa sholatut tarawihi, sholat tarawih itu, wahiyya isruna rokaatan, jumlahnya 20 rokaat, bi asyri taslimatin, dengan 10 salam. Artinya berapa salam? Tiap 2 rokaat 1 salam. Terkadang juga ada kelompok yang sholat 4 rokaat 1 salam. Pernah melihat seperti itu?
ada 4 rakaat 1 salam. Bagaimana kalau misalkan dilakukan seperti itu? Dikatakan falau sholla arba'an minha bitaslimatin, kalau misalkan dilakukan 4 rakaat 1 salam, lam tasihha, maka tidak sah solatnya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak sah kalau 4 rakaat 1 salam. Jadi cara pengerjaannya seperti yang kita lakukan, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kok pada melotot semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sekarang kita masuk. Kalau tadi cara membaca surat Al-Fatihah, sekarang bagaimana cara sholat? Sebenarnya biasanya saya mengkaji itu 4 madhab. Dan tidak bisa kalau diberi waktu selama 30 menit itu tidak bisa. Ya, saya pernah mengkaji di Masjid Muhammadiyah. Cara sholat 4 madhab, saya dibantai habis-habisan. Tapi saya bantai balik. Wah, Ustaz kok dibantai, ya tidak bisa ya. Nah sekarang kita coba. Nabi itu mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bagaimana kita mau salat meniru Nabi sedangkan kita tidak sezaman dengan Nabi? Tentunya kita berdasarkan bagaimana para ulama menyampaikan kepada kita. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan fas'alu ahladzikri in kuntum ta'lamun, kalau enggak tahu tanya ke ulama. Ini dalilnya bahwa boleh atau wajib bagi kita bermadhab. Kenapa Ustaz kok enggak langsung ke Al-Qur'an dan hadis, kok masih bermadhab Syafi'i? Ya kadang-kadang ada gini, kenapa milih Syafi'i atau Nabi Muhammad? Enggak bisa, wong setiap orang belum tentu dia hafal Qur'an, bacanya itu paling terjemah, ya kan? Tidak bisa kita langsung kembali Al-Quran dan hadis. Makanya saya paling tidak setuju dengan kalimat kembali, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya paling tidak setuju. Wong saya tidak pernah kemana-mana kok harus kembali ya. Dari dulu kita Al-Quran dan hadis. Cuma cara pemahaman kita tidak langsung ke Al-Quran dan hadis. Kenapa? Kita tidak mampu. Tidak mampu. Bahasa Arab tidak bisa. Ilmu tafsir tidak bisa. Hafal aja tidak bisa. Makanya kita mengikuti pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis. Dan insya Allah itu tidak salah. Makanya kenapa kok kita bermadhab Syafi'i? Alasannya salah satunya ini. Nah ini tentang cara sholat. Kebetulan pada malam ini cuma saya kutip yang madhab Syafi'i. Tentang madhab-madhab yang lain mungkin akan saya singgung sedikit aja. Jadi Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Namanya sholat, definisinya itu as-sholatu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau sudah selesai takbir, selesai salam, itu sudah selesai. Tapi kadang ada yang mempermasalahkan salaman setelah salat bid'ah, padahal kan sudah selesai salatnya. Coba misalkan saya selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya langsung pulang, sah enggak sholat saya? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus saya mencucu ke jamaah, sah enggak sholat saya? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ayo jamaah kita jogging bersama, sah enggak sholat kita? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ngusap wajah, sah enggak? Sah. Yang enggak boleh itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diusap wajah sebelahnya. Nah, itu kurang ajar. Kurang ajar nek ngono ya. Kalau yang diusap wajah sendiri enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salaman. Boleh Bunda? Boleh. Salat sudah selesai, wong pulang aja enggak apa-apa. Yang enggak boleh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan itu. Allahu akbar. Nah, ini yang enggak boleh. Bisa dipahami? Ini tentang definisi sholat. Ada aqwalun, ada af'alun, ada ucapan-ucapan, ada perbuatan-perbuatan. Makanya nanti dalam rukun sholat itu ada 3: rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Yang namanya niat harus kembali ke definisi qasdusyai muqtarinan bifi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, niat bareng dengan takbir. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, selama lafaz Allahu Akbar lintaskan, saya sholat fardhu duhur, selesai.
Lah Ustaz, kalau usolli itu namanya lafat niat dan hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang pakai usolli tapi ketika takbiratul ihram gak melintaskan di dalam hati, sah enggak sholatnya? Tidak sah. Ada orang gak pakai usolli tapi ketika takbiratul ihram melintaskan dalam hatinya, sah apa enggak? Sah. Tapi yang afdal gimana? Pakai usolli plus lintaskan dalam hati. Dan niat ini dilakukan ketika kita berdiri. Berdiri pun itu sudah diatur dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita lihat ada yang berdiri mekangkang, betul? Sampai ngejar-ngejar kakinya orang, nyari kakinya orang. Ada yang seperti itu? Padahal kita sholat ini bukan untuk mencari kakinya orang, tapi mencari ridho Allah. Bagaimana cara sholat, cara berdiri yang benar? Nabi kan mengatakan sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan cara berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau enggak mampu duduk. Fa illam tastati, kalau enggak mampu faqa'idan, fa ala jambin, berbaring. Kalau enggak mampu telentang, kalau enggak mampu dengan isyarat, kalau enggak mampu baru di sholati. Bagaimana cara sholat, cara berdiri yang benar? Cara berdiri yang benar sebagaimana sudah yang saya kutip di sini. Nah, qaddaru at-tafrija bainahuma biqadri shibrin, antara kaki kanan dan kaki kiri itu sejengkal jaraknya. Jadi tidak terlalu lebar. Coba bal, gimana sejengkal bal? Maju depan. Heeh, coba. Sejengkal berdiri. Mana yang di sini, mana di sini? Heeh. Jadi tidak terlalu lebar. Ada kadang-kadang mekangkang, gimana bal? Coba mekangkang sampai melebar-melebar, maksud hati pengin merapatkan, betul? Akhirnya keluar dari sunnah cara berdiri. Jadi kalau laki-laki itu biqadri shibrin, dengan jarak sejengkal. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu serba rapat, berdirinya itu rapat. Nah, ibu-ibu rapat. Kenapa Ustaz kok enggak dibalik saja? Ibu-ibu sejengkal, bapak-bapak rapat saja. Enggak, ada hikmahnya. Nek bapak-bapak rapat, nanti ada yang kejepit. Faham? Iya. Oh, nek yang kejepit, makanya wis Islam itu luar biasa, ya. Wis ditata dengan sangat luar biasa. Baru takbiratul ihram diiringi dengan niat Allahu akbar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fi sholati ila sahmati udhunai, mengangkat sampai sejajar dengan daun telinga. Ini kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Menghadap kiblat, ada yang kadang-kadang seperti ini kurang tepat, tapi hadapkan ke arah kiblat. Ayo kita praktik bersama-sama, belajar bareng-bareng, bukan mengajari, saya juga belajar, juga mereview bersama-sama. Allah, tidak terlalu merenggang seperti ini, tidak rapat tapi biasa. Bersama-sama menghadap kiblat, luruskan dengan daun telinga. Allahu akbar. Nah, ketika proses hu akbar ini ada macam-macam, betul? Ada yang orang kampung muter biasanya, ya, diputer. Untungnya nggak dilanjutkan, dijilat, dicelupin, ya. Itu jadi Oreo. Diputer. Nah, saya husnudzon kalau melihat orang yang seperti ini. Jangan-jangan ya mungkin dia nggak tahu ilmunya. Yang kedua mungkin dia mantan pendekar, ya. Jadi saya kebawa jurusnya, gitu ya. Nek lebih sampai 3 gerakan batal sholatnya. Jadi biasa aja. Allah, bersama-sama langsung kita masuk ke sendekap. Sendekap bagaimana? Wastihbabu wada'il yumna 'alal yusra, disunnahkan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Sunnah diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kebalik, Allah, saya tangan kiri tak letakkan tangan kanan, sah enggak sholatnya? Sah enggak? Tangan kiri tak letakkan di tangan kanan, sah enggak sholatnya? Sah, tapi makruh, ya, karena ini sunnah. Jangan dipakai meskipun sah. Katanya Ustaz sah, tak hari ini tak kiri di atas, enggak usah, ya. Wastihbabu wada'il yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihram wa yaj'alu ma tahta sadrihi fawqa surratihi, letakkan di antara pusar dan dada. Kita praktek bersama. Iqbal maju ke depan. Di sini, Bang. Bersama-sama setelah Iqbal angkat tangan. Allahu akbar, letakkan di atas apa? Pusar, di bawah dada. Coba
jangan dipraktekkan dulu. Saya tanya komentarnya bapak-bapak, yang dipraktekkan Iqbal ini benar atau salah? Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Coba berdiri yang biasa, Bang. Berdiri, kamu sendekat. Nah, gitu ya. Saya cuma minta penilaiannya, ini sudah benar atau salah? Allahu Akbar. Betul apa salah? Dari keterangan saya tadi, betul apa salah? Sekali lagi, ini kok kayaknya enggak faham, ini ngantuk atau gimana ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo, nanti enggak ada yang jawab tak pulang. Ayo. Allahu Akbar, saya tanya, sudah betul apa salah? Dari keterangan saya. Ada yang bilang salah loh ya. Ada yang bilang betul. Sekali lagi. Yang kompak sesuai keyakinan masing-masing. Betul, salah. Ilmu fikih itu enggak ragu. Nek betul, betul. Salah ya salah. Coba sekali lagi, harus biasakan yakin. Allahu Akbar. Betul apa salah? Salah. Coba cek yang baik. Ulangi, Bang. Pelan-pelan, simak baik-baik. Biar ada gunanya saya menjelaskan tadi enggak bisa ngecek. Coba lagi. Belum. Allahu Akbar. Yang kompak. Betul apa salah? Salahnya di mana? Tidak menghadap kiblat. Salat wajib menghadap kiblat. Coba ngadep. Enggak bisa. Salat takbiratul ihram ngadap ke timur enggak iso. Coba ngadep gitu. Allah, ini betul ya? Wes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes malam yo serius yo enggak iso ya. Malam yo cok serius. Oke. Sendekap berarti antara pusar dan dada. Meskipun kalau kita nanti haji umroh itu melihat macam-macam, karena di sana itu berkumpul bermacam-macam mazhab. Mazhab Maliki seperti ini. Coba. Mazhab Maliki enggak pakai sendekap. Ngadep sini aja enggak apa-apa. Mazhab Maliki. Allahu Akbar. Wes berdiri. Wes gak enak, Ustaz. Tak sambil rokokan. Ya enggak iso ya. Enggak boleh. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali dipusar. Allahu Akbar, pusar, ya. Mazhab Syafi'i antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Ustaz, kok saya melihat ada yang sampai di dada? Ini, Allahu Akbar, enggak ada dari empat mazhab enggak ada. Ini pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, tokoh Salafi. Enggak ada dari empat mazhab. Apakah sah? Sah, wong sendekap aja sunnah, ya. Semuanya sah. Dan ini ada hikmahnya semuanya. Yang dipusar ada hikmahnya, cocok untuk yang tua ya, sing sarungnya melorot ya, itu cocok ya. Ya wes itu ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut apa tadi, sendekap. Nah, setelah sendekap biasanya kita ngapain? Membaca doa iftitah. Hukumnya membaca doa iftitah gimana? Hukumnya gimana? Sunnah. Itu sudah jelas. Wa yusannu ba'da taharrumi. Disunnahkan setelah takbiratul ihram. Li fardin, baik sholat fardu. Au naflin atau sholat sunnah. Doa'ul iftitahi. Membaca doa iftitah. Seperti apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi. Macam-macam doa iftitah itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan ada ketentuannya ketika kita membaca doa iftitah, enggak boleh diawali dengan bahasa apapun atau gerakan apapun. Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitan. Hilang kesunahan membaca doa iftitah. Jadi langsung kabira walhamdulillah wajjahtu wajhiya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Kalau sudah diawali dengan ta'awud, hilang kesunahannya, langsung aja Al-Fatihah. Nah, sekarang ada kasus seperti ini. Imam sedang duduk. Coba duduk. Terus ada makmum masbuk, Fikri. Masuk kamu makmum masbuk. Ini lengkap sak tim-tim praktiknya ya. Nah, ini ya. Ayo masuk Fikri. Ini imam misalkan. Imam sedang tasyahud akhir, kamu datang. Makmum masbuk. Namanya makmum masbuk, takbiratul ihram. Betul? Makmum yang datang biasanya itu
banyak kesalahan, langsung dia itu masih nunggu imam berdiri, betul? Misalkan tasyahud awal saya ditunggu, imam lagi sujud ditunggu. Padahal enggak seperti itu seharusnya. Yang kita dapatkan gerakan imam langsung dilakukan meskipun itu tidak dihitung rokaat. Kenapa? Bisa saja yang enggak dihitung rokaat itu yang diterima oleh Allah. Nah, sekarang kasusnya ini imam, ini fikri datang takbiratul ihram. Yo, datang terus takbiratul ihram. Allahu akbar. Ternyata ini belum salam, duduk kan? Allah, ya kan duduk. Nah, ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini berdiri. Pertanyaannya, apakah ini dianjurkan untuk doa iftitah? Hah? Doa iftitah atau enggak? Kenapa? Hah? Karena sudah dijedai dengan gerakan, maka tidak sunnah membaca doa iftitah karena sudah dijedai dengan duduk tadi. Tapi kalau misalkan datang takbiratul ihram, takbir Allahu akbar, assalamu, belum duduk, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, doa iftitah atau enggak? Doa iftitah, karena belum sempat duduk, belum sempat membaca apapun. Bisa difahami sampai di sini doa iftitah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah doa iftitah, ta'awud. Biasanya bapak-bapak kalau ta'awud membacanya di rakaat keberapa? Kalau membaca ta'awud, Allahu akbar, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca ta'awud. Membacanya di rakaat keberapa biasanya? Atau enggak ada yang baca? Membaca di rakaat pertama. Kita cek Asy-Syafi'iyyatu qalu, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, at-ta'awudzu sunnatun, ta'awud itu sunnah, fi kulli raka'atin minar raka'ati, di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat dianjurkan membaca ta'awud. Rakaat pertama ta'awud, rakaat kedua ta'awud, 3, 4 ta'awud. Wa afdalu sighatin, sighat atau bentuk ucapan yang paling afdal, ayyakula a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bacaannya. Nanti ada mazhab Hambali itu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Syafi'i di setiap rakaat, kalau mazhab yang lain hanya di rakaat pertama. Itu bedanya. Nggih? Baru setelah kita ta'awud, baru kita membaca surat Al-Fatihah. Seperti yang tadi dibahas, la sholata liman lam yakra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Imam wajib, makmum wajib. Makanya salah satu adab seorang imam, katanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, stop sejenak, tidak langsung membaca surat pendek atau potongan ayat. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu salah satu adab imam. Nah, kadang-kadang kita kan langsung kan, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Biasanya langsung kan. Imam Ghazali mengingatkan, kalau adabnya imam, kalau tahu yang di belakang itu bermazhab Syafi'i, kasih kesempatan untuk membaca doa. Ustaz lama, ustaz kalau tarawih ngasih kesempatan, ya, ya memang lama. Idealnya ya memang seperti itu. Zahab al-jumhur min al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabila ila anna kira'at al-fatihah ruknun fi kulli rak'atin. Semua sepakat rukun, ya, al-fatihah itu rukun. Yang dimaksud rukun, rukun qauli, harus diucapkan. Kadang-kadang ada yang enggak faham, cuma menggerakkan mulut tanpa bersuara, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Di dalam hati enggak sah, enggak dianggap membaca. Atau gerakan mulut tanpa suara tidak dianggap membaca, harus terdengar oleh telinga sendiri. Kecuali mazhab Hanafi itu tidak mewajibkan membaca surat Al-Fatihah, boleh membaca surat apa saja yang mudah menurut kalian. Makanya langsung, kalau mazhab Hanafi, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, rukuk langsung. Itu sah kalau mazhab Hanafi. Makanya sekali-sekali
sekali-sekali para jamaah kita tarawih menggunakan mazhab Hanafi. Ya gitu ya, enggak usah pakai baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Viral langsung itu. Ya jangan dicoba ya. Baru setelah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabannya amin. Saya doakan semuanya sehat. Amin. Kok enggak istiqomah? Aminnya enggak istiqomah. Tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya doakan panjang umur semuanya. Amin. Harusnya seperti itu. Saya doakan sehat. Amin. Lah kok beda? Beda itu maknanya. Ya, tetap istiqomah. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat, tetap amin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Harus seperti itu. Sekarang kan beda. Di sholat kompak. Amin. Sehat semuanya. Amin. Gitu kan? Iya, salah. Istiqomah. Amin. Gitu. Baru setelah itu membaca surat pendek, ya, hukumnya sunnah. Seandainya enggak baca sebenarnya ya enggak masalah. Baru rukuk. Ini tak singkat ya, wis ngantuk. Baru rukuk, setelah rukuk, kalau rukuk sejajar. Setelah rukuk, i'tidal, setelah i'tidal baru sujud. Muncul pertanyaan akhirnya, "Ustaz, kalau sujud itu yang didahulukan lutut apa tangan?" Hah? Lutut apa tangan? Kalau saya mendahulukan tangan, boleh apa enggak? Boleh. Loh, kenapa kok nyuruh lutut? Lutut apa tangan? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi ketika sujud itu meletakkan lutut terlebih dahulu kemudian tangan. Ini pendapat tiga mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi. Sedangkan Maliki kebalikannya. Tangan baru lutut, jangan seperti onta yang menderum katanya. Tapi ketika dicek nanti hadisnya itu kebalik. Wes gak usah dibahas. Intinya apa? Mau lutut atau tangan terlebih dahulu semuanya sah. Yang gak boleh gimana? Kepala bocor naik kepala, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika sujud posisinya jangan lupa 7 anggota sujud harus. Makanya muncul pertanyaan, "Ustaz, bagaimana kalau saya sujud pakai masker? Hidung enggak nyentuh, sah enggak?" Kenapa kok sah? Ini anggota sujud apa enggak? Anggota sujud apa saja? 1. Dahi. 2. Telapak tangan. 3. Lutut. 2. 4. Jari kaki, ya. Apa namanya? Ya gini. Ini sunnah. Makanya mau pakai masker tetap sah. Dan dalam mazhab Syafi'i, antara lutut dengan lutut, antara tumit dengan tupit, jaraknya bagaimana? Kita lihat kadang-kadang ada yang berjarak, ada yang rapat. Yang mana yang benar? Coba Bal, kamu sujud Bal. Ini sebenarnya lengkap sama ibarah-ibarahnya, cuma tak kutip, tak potong-potong aja. Panjang soalnya. Nah, ada yang seperti ini cara sujud. Ada yang rapat antara tumit dengan tumit, ada yang renggang. Yang mana yang benar? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Renggang? Kalau rapat boleh apa enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i, biqadri shibrin. Antara lutut dengan lutut sejengkal, antara tumit dengan tumit juga sejengkal. Jadi dibuka dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, kok saya melihat ada yang tutup? Itu pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Ya, biasanya teman-teman salafi rapat. Nah, kita punya pemahaman ikut mazhab Syafi'i, ya ikuti saja. Dibuka antara tumit dengan tumit sejengkal. Baru duduk membaca apa? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud baru tasyahud. Muncul lagi akhirnya pertanyaan, "Ustaz, kalau tasyahud saya kok sering melihat ada yang gerak, ada yang enggak. Yang mana yang afdal, Ustaz?" Ada kan? Ulama 4 mazhab beda-beda masalah isyarat. Yang perlu kita sepakati dulu, berisyarat dengan telunjuk itu sunnah.
Seandainya enggak isyarat, sebenarnya semuanya sah. Tapi mana yang paling afdol? Ya setiap mazhab mengatakan gerakan yang dilakukan itu yang paling afdol. Contoh mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu setiap lafadz Allah digerakkan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Setiap ada lafadz Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ashhadu an la... bingung saya jadinya ya. Harus fokus ini ya. Ini enggak fokus bisa nyasar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak fokus. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal nyampe ke azan. Harus fokus kalau mazhab Hambali setiap lafaz Allah gerak. Mazhab Hanafi beda lagi. Ketika masuk syahadat pada kata la, ashhadu an la keluar. Ilaha ill malah ditutup. Habis itu enggak pakai isyarat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i yang biasa kita amalkan sunnahnya itu bentuk 53. Tangan jari itu 53. Bagaimana 53? 3 ini ditutup. Jempol ini disambung dengan telunjuk. 53. Imam Ghazali mengatakan pertama jangan diangkat, tapi tundukkan dulu. Jadi posisinya seperti ini, bal maju. Nah, ke bawah seperti itu, posisi 53. Ini mazhab Syafi'i. Nanti ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab macam-macam. Cuma karena kita enggak mengkaji 4 mazhab, jadi singkat-singkat. Itu jangan diangkat dulu, tapi nunduk, ya. Saya tidur ya. Saya belum minum obat kuat, ya. Baru ketika lafaz asyhadu alla ilaha ill, ketika ill diangkat. Posisi tapi tetap 53. Sunnahnya seperti itu. Ustaz enggak 53 boleh? Boleh. Sunnahnya seperti ini, 53. Illallah. Pandangan yang awalnya tepat sujud berubah ke telunjuk. Pastikan yang dilihat telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang ya. Telunjuk sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid baru tutup. Sudah selesai. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki beda. Nah, ini yang digerak-gerakkan. Yaminan wa shimalan, kanan kiri, bukan atas bawah. Jadi mazhab Maliki menggerak-gerakkannya kanan kiri, bukan nyari sinyal. Memang gayanya seperti itu. Ya, dari awal at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan. Ustaz, kok saya melihat ada yang atas bawah? Betul? Ini teman-teman salafi. Pakai pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus. Ada yang bingung karena enggak belajar. Iki sing bener kanan kiri apa atas bawah? Diputer. Tahiyyatul mubarak. Ini orang bingung. Terus yang mana yang afdal Ustaz di antara 4 tadi? Semuanya sah. Yang enggak boleh kalau dibalik. At-tahiyyah. Ini enggak ngajak berantem malaikat ya. Assalamualaikum, ngajak berantem malaikat kalau gitu. Repot. Makanya gunanya belajar itu ya seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru kalau sudah selesai fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum, baru noleh. Kadang-kadang enggak teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acok ngawur, ada aturannya. Assalamualaikum, noleh sekarang. Warahmatullah, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah sekitar 30 menit. Mungkin ada pertanyaan nggih Ustaz nggih, monggo silakan. Lima tiga. Satu jenengan yang satu lagi. Oh apa? Oh. Semuanya enggak apa-apa. Oh saya. Semuanya mau jenengan. Ya itu siapa soleh. Oh nama jenengan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan begini, posisi tangan waktu ditindak. Kami banyak menyembahin waktu ditindak itu tangannya dekat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab dulu atau dikumpulkan langsung saya jawab. Coba perhatikan tentang i'tidal. Jadi biar langsung lengkap saibarohnya ya. Jadi biar ini katanya siapa, biar enggak seperti itu. Jadi langsung saya tunjukkan ketika i'tidal ada yang sedekap lagi. Betul? Sami Allahu liman hamidah. Ada? Sami Allahu liman hamidah. Ada yang lepas tangannya. Mana yang benar? Kita lihat i'tidal. Nah, ini i'tidal. Sudah muncul. Nah, ini. Amma zamanul i'tidali fala yajma'uhuma tahta sadrihi bal yursiluhuma, ya. Jadi saat i'tidal tidak mengumpulkan dua tangan tetapi yursiluhuma, lepaskan. Dalilnya mana? Yaitu haisyah al-jamal. Jadi yang afdol adalah dilepaskan, tidak sendekap. Ustaz, saya melihat ada yang sendekap, tetap sah. Ada pendapat yang mengatakan itu, cuma yang kuat adalah yang ini. Silakan pertanyaan berikutnya. Apa? Monggo. Terima kasih waktunya. Nah, saya tanya masalah takbiratul ihram. Tadi sudah dijelaskan yang benar itu seperti itu. Tapi ada pandangan yang lain. Mungkin ini tidak tahu ya, tapi lo bisa contohnya. Allah, Allah, baru dari tangan pengantinnya dulu. Setelah itu berhenti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab dulu, biar langsung cepat. Jadi sudah muncul lah. Oh ini. Jadi takbiratul ihram itu sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang biasa kita praktekkan mazhab Syafi'i. Tadi kita praktekkan ya, lurus dengan itu sendekap namanya, bukan takbiratul ihram. Kalau perempuan serba rapat, ada lagi mazhab Hambali hanya di depan dada dan semuanya ada dalilnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadu wa mangkibaihi idza iftataha shalah. Semuanya sama-sama sah. Sekarang saya tanya dulu sebelum saya jawab pertanyaannya Ustaz, saya tanya, kalau seandainya ada orang mengucapkan Allahu Akbar tapi enggak mengangkat tangan. Yang kedua, mengangkat tangan tapi enggak mengucapkan Allahu Akbar. Saya ulangi. Allahu Akbar langsung sedekap. Pertama. Yang kedua, yang sah yang satu apa dua? Kenapa? Yang sah nomor satu atau dua? Satu. Kenapa nomor satu? Takbiratul ihram itu rukun qauli, yang wajib adalah ucapan. Angkat tangannya itu hukumnya sunnah. Terus masalah diputer, ya ya mudah-mudahan enggak dilanjut kayak tadi itu, dijilat kemudian dicelupin, ya itu oreo. Nah, kalau misalkan pemutaran, pemutaran itu sebenarnya enggak ada dalam hadisnya dari mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Itu cuma pemikiran dia, kalau mau mengawali sesuatu awali dengan tangan kanan. Makanya ketika mau meletakkan kanan dulu, karena aturannya kiri, akhirnya diputar. Kalau gerakannya lebih dari 3, batal. Tapi kan saya tadi sudah nyampaikan, saya husnudzon kalau ada orang seperti itu. Mungkin dia satu, belum ngaji. Yang kedua, dia mantan pendekar, jadi jurus ke bawah gitu ya. Intinya, tidak usah dipraktekkan seperti itu ya, kurang tepat. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi macam-macam takbir itu macam-macam ya semuanya. Yang enggak boleh itu kalau takbirnya seperti ini enggak ada. Ya, apalagi ketinggian seperti ini enggak ada ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo lanjut pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bang Ustaz. Saya bertanya masalah Imam Masbuk. Imam Masbuk saya bingung. Ketinggalan satu rakaat. Okay. Lalu ada lagi ketinggalan. Nah, yang ketiga ini ya.
ikut setelah salam imam salam, apakah itu gerakan yang kamu masuk? Oh iya. Atau belakang. Yang kedua masalah salat witir. Salat witir itu 3 rakaat dipakai 1 salaman tidak? Terus. Tentang makmum masbuk, kalau misalkan kita sudah imam rawatib sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang benar masing-masing yang kurang itu mengerjakan masing-masing, tidak ada yang pah bermakmum kepada sesama makmum masbuk, paham? Kecuali memang dia baru datang ada makmum dicolek, boleh, bisa difahami. Jadi nggak boleh yang sama-sama bermakmum kepada imam rawatib karena ini cuma 2 rakaat, tambahnya ini 3 rakaat, akhirnya dia mundur. Enggak, itu enggak boleh, malah tidak sah nanti. Terus yang kedua, masalah sholat witir. Witir itu minimal berapa? 1 rakaat. Terus yang paling banyak? 11. Normalnya yang biasa kita kerjakan? 3. Apakah boleh langsung 3? Boleh. 2 plus 1? Yang biasa kita amalkan. Mana yang lebih afdol antara 2 plus 1 sama 3? Tambah banyak gerakan, tambah banyak doa yang kita lakukan, itu yang paling afdol. Kira-kira yang 3 rakaat sama 12-1 lebih banyak gerakan mana? 12-1. Tapi kalau 12-1 nanti harus ngomong yang 2 rakaat ini adalah muqaddimah dari witir, ya. Jangan dibuat bingung malaikatnya. Salat witir tapi 2 rakaat ya. Witir itu kan artinya ganjil. Allah, saya salat witir, saya salat ganjil 2 rakaat. Malaikatnya, "Ki 2 rakaat tapi kok witir?" Bingung. Saya sholat sebagian dari witir 2 rakaat. Jadi malaikatnya ngerti, oh saya ada lanjutannya nanti, gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas ngantuk, lanjut, lanjut. Kalau nggak ngantuk, nggak apa-apa, lanjut. Mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Indonesia bah, saya nggak paham bahasa Jawa. Saya asli Madura. Oh maaf sebelumnya. Karena kita orang Jawa kan, apa yang mengatakan orang luar, mohon maaf. Okay. Sebelumnya, pertama kali masalah sedekah itu yang afdol ini tadi saya ngomong dengan teman saya ini. Kalau menurut saya, kalau menurut dia itu gini, yang mana yang benar? Maaf sebelumnya. Dan kedua kalinya ini tadi, angan-angan saya sudah terjawab dengan sampean masalah witir tadi, alhamdulillah sudah ada jawabannya. Alhamdulillah, matur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cara sendekap itu memang ada 2 cara. Yang pertama pergelangan ketemu pergelangan, betul. Yang kedua pergelangannya dipegang. Jadi sama-sama benar. Jadi enggak usah diperdebatkan, wong sama-sama benar, nggih. Monggo pertanyaan yang lain. Sabun. Alhamdulillah. Oh, sudah dah. Oh, ada. Monggo. Monggo. Nggih. Tentang assalamualaikum, yang pertama tadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang saya dapatkan dari guru saya. Yang saya sampaikan tadi, yang saya dapatkan dari guru saya. Sekarang saya tanya dulu, nolehnya itu hukumnya apa? Kalau seandainya saya mengucapkan salam tanpa noleh, assalamualaikum warahmatullahi, sah atau enggak?
salam itu rukun qauli. Jadi masalah noleh-noleh itu sebenarnya enggak perlu dipermasalahkan. Ya. Ya mungkin yang nolehnya seperti itu mungkin punya dasar. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu dasarnya dari mana. Kalau yang saya yang seperti tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jelas enggak boleh sampai badan ini sampai noleh, batal. Karena menghindar dari kiblat. Ada lagi yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan menambah wabarakatuh. Kalau menambah wabarakatuh, maka hukumnya makruh ini. Qauluhu wa akmaluhu salam, sempurnanya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tusannu ziyadatu wabarakatuh, tidak disunnahkan menambah wabarakatuh. Kecuali solat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.